Oke, sobat YouTube semuanya. Semoga kabarnya teman-teman semua senantiasa sehat-sehat walafiat. Dan kali ini saya akan mereview suatu tempat pencucian mobil yang biasa saya tempati untuk mencuci mobil saya. Nah, ini tempatnya teman-teman. Jadi tempatnya berada di dekat lampu merah, jalan ke Pantai Labombo, persimpangan dari Jalan Merdeka. Nah, teman-teman sekalian, di tempat ini semua yang bekerja untuk mencuci mobil di tempat ini sudah bekerja sesuai dengan kerja tim. Jadi semuanya sudah tahu job kerjanya masing-masing. Nah, di tempat ini juga pencucian mobil dilakukan dengan metode high pressure dengan menggunakan Active Foam Extra Douglas Shampoo. Nah, nanti akan sabun atau sampo itu akan disemprotkan ke bodi mobil, baik dari atas maupun dari bawah, samping, kiri, kanan, depan, belakang. Nah, semuanya akan dibersihkan. Nah, teman-teman seperti ini menggunakan dengan pakai hidrolik. Nah, pekerja yang di sini sudah pekerja profesional juga ya. Jadi dikerjakan dengan sesuai dengan prosedur. Nah, seperti kita lihat ini, saat ini pencucian di bawah kolong ya. Kemudian nanti setelah selesai di pencucian di bawah kolong, maka hidroliknya akan diturunkan setengah dan diberikan Active Foam Extra atau Douglas Sampo ya. Jadi disemprotkan busa sampo ini ke seluruh bodi mobil. Nah, ini sangat bagus teman-teman, dan ya kelihatannya sangat bersih, dan yang mencuci juga ya cukup terampil. Nah, sekedar teman-teman tahu bahwa di tempat ini banyak pelanggan yang datang untuk mencuci mobil, karena pencucian mobil ini termasuk pencucian mobil yang ya dekat dengan jantung kota Palopo, dan pekerjanya cukup terampil, hasilnya juga lumayan ya bersih. Nah, setelah selesai dipakai sampo, disemprot dan dibersihkan, selanjutnya masuk ke tahapan pengeringan ya. Nah, jadi di sini menggunakan pengeringan manual ya, dengan menggunakan kain kanebo, dan juga bagian dalam itu digunakan pakai penyisap debu. Nah, semuanya itu dikerjakan dengan tim, jadi semua dilakukan dengan sesuai prosedur. Nah, teman-teman ya, seperti inilah hasilnya ya. Jadi pencucian di sini cukup bersih ya, kacanya cukup clean ya. Pokoknya dijamin lah teman-teman ya. Jadi ya, ini tempatnya aja cuci mobil, cuci motor, ganti oli, servis juga di sini bisa dilakukan. Nah, jadi teman-teman semua, demikian review saya. Dan silakan datang kalau Anda berminat. Oke, sampai jumpa.